Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung yang surah Ibrahim muka surat 258 ayat ke 19. Ayat ke 19. 258 muka surat ayat ke 19 surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq in yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Maka kembali semula tetap Allah Subhanahu wa taala. Cerita tetap kudrat Allah selepas bagi tahu apa yang berlaku pada kaum-kaum yang menentang para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cerita tetap dalam surah Ibrahim ni rasul-rasul selain daripada Nabi Musa tu secara umum Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud dan kemudian nabi-nabi selepas mereka. Begitu kaum Ad, kaum Samud dan kaum selepas mereka. Bila datang pada mereka rasul dengan buat bukti-bukti, nak mereka tidak mahu ikut, mereka tidak mahu dengar, mereka pertikaikan. Dan bahkan mereka buat isyarat supaya para nabi di dia nak jangan teruskan dakwah. Dan mereka ancam untuk halau. Akhir sekali Allah Taala bagi tahu, kami buat keputusan untuk binasakan mereka. Kami wahyu pada rasul-rasul bahawa kami akan binasakan kaum yang zalim. Cerita ini diringkas dalam surah Ibrahim. Kemudian Allah Taala bagi tahu, kami akan kukuhkan kedudukan orang yang berada di atas muka bumi ini kepada siapa? Ini syarat Allah. Liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Siapa dia takut pada aku, dia takut akan ancaman aku. Ini Allah. Allah pemilik langit dan bumi bagi tahu. Bagi tahu kepada orang Mekah sekarang. Yang mana orang Mekah waham dia kalau ikut Allah, kalau beriman dengan Allah dan kufur dengan semua bahala-bahala tu, dengan semua yang selain daripada Allah tu, mereka rasa keselamatan mereka tidak terjamin. Jadi Allah Taala bagi wala nuskinannakumul ard. Kami pasti akan kukuhkan kedudukan kamu. Gapo dia lam lagi, nun taukid lagi. Nah. Dalam bahasa Arab kan dia takkid berkali-kali sebagai jaminan yang pasti daripada Allah Subhanahu taala. Akan Allah Taala bagi tamkin, isyarat pada orang Mekah. Tentu sekali surah ni masih lagi di Mekah, masih lagi pujuk orang Mekah supaya terima dakwah Nabi, supaya terima Quran ni sebagai panduan kehidupan dan dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tolak. Bila tolak, dan bila para rasul akad tangan doa pada Allah bila buat supaya buat keputusan, maka ketika itu gagal lah semua orang yang mana sombong yang angkuh yang menentang para rasul. Maka depan mereka gagal dan neraka jahanam. Minum air nanah. Sebab kematian ada tapi tidak akan mati, tidak akan mati. Kemudian Allah Taala beritahu amalan orang kafir. Orang kafir yang molek-molek yang soleh-soleh di kalangan mereka tu. Dan yang mana mereka lah puncak asbab orang-orang batin ni kekal dalam kebatilan tu. Amalan-amalan baik mereka ni Allah Taala beritahu di akhirat nanti tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Seperti mana debu. Seperti debu yang mana angin bertiup kencang. Tidak ada nilai di sisi Allah. Dan itulah kesesatan yang sangat yang paling teruk sekali. Kemudian cerita tentang kudrat Allah semula. Alam tara anna Allah. Kamu tidak perhati ya? Wahai manusia yang baca Quran, yang dengar Quran ni, ataupun orang Islam yang baca Quran kita, bahawa Allah lah yang jadikan langit-langit dan bumi, langit-langit dan bumi bilhaq, dengan kebenaran, dengan penuh kebenaran. Bukan saja-saja, bukan main-main. Dan kebenaran agama perintah dan larangan Allah SWT disempurnakan untuk ibadat, untuk taat pada Allah. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah Taala nak kehendaki, kerana kedegilan kamu ni, Allah Taala boleh hapuskan kamu, dia Taala boleh datangkan orang lain. Ini dah ajar pada orang Mekah. In yasha' bilal. Sekiranya Allah Taala kehendaki, Allah Taala boleh hapuskan kamu. Kamu tidak mahu beriman dengan aku, aku boleh hapuskan kamu dan aku boleh datangkan orang lain. Tengok. Dan wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Dan demikian itu, dan untuk buat lagu tu bagi Allah ni mudah ya. Bukan susah. Ramadan ikan Allah ibi aziz. Tidaklah bagi Allah untuk buat lagu untuk hapuskan kamu ganti orang lain ni bukan payah. Tidak rasa susah. Wabarazulillah, sambung semua lagi akhirat pula. Tukar pula. Ayat ni bergerak. Wabarazulillahi jami'an. Ni gambar daripada mahsyar. Ketika mana manusia berdiri depan Allah semua. Dia faqala du'afa'u lilladzina istakbaru. Maka berkata golongan lemah kepada golongan pemimpin. Golongan pengikut dan pengimpin balah. Maksud mengakakan orang manusia ni, maksud mengakakan orang. Maka berkata golongan lemah kepada pemimpin yang dia ikut masa atas dunia dulu menyebabkan dia sesat.
In kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Kami masa dunia dulu jadi pengikut kamu. Tak? Tak boleh balas kau jasa sedikit sebanyak. Sebab kami masa dunia jadi pengikut kamu sekarang ni, boleh tak kamu tak selamatkan kami sedikit daripada azab Allah Subhanahu taala? Tak? Maka jawab pemimpin kawan, qalu law hadana Allahu la hadaina. Mereka kata kalau Allah bagi hidayah pada kami, kami pun akan bagi hidayah pada kamu. Ini perkataan di antara perkataan Ali dengan kau. Sawa'un alaina, sama saja kata kita. Ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Tak, kita berai kau jazi'na ni, tak tak puas hati, merengus, tak marah, tak nak tunjuk pongoh semua. Apakah ada ajazi'na tak am sabarna, ataupun kita sabar. Mana jazi' didu sabar. Tak, kita tak puas hati ke, kita sabar ke, redha ke, malana min mahis, maksud neraka juga. Malana min mahis, tidak ada jalan bagi kami, jalan keluar tidak ada bagi kita. Apa-apa mahis, apa-apa jalan keluar tak ada. Sabar pun kena kata juga, tak, tak sabar pun kena kata juga, sama gambarnya dalam neraka. Dewa qala syaitanu lamma qudiyalah, jadi berkata syaitan, iblis lah, iblis, bila keputusan semua telah selesai dah, ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga, maka berkata syaitan dalam neraka ni, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah janji kepada kamu dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku pun janji juga dengan kamu tapi aku mungkiri janji. Allah janji kepada kamu dengan janji yang benar-benar dan kamu tak seikut. Aku janji tabur janji pada kamu, tak janji palsu, kamu ikut pula. Jadi aku tak sempurna pula janji. Wa ma kana li 'alaykum min sultan, tengok ni. Syaitan bagi tahu, iblis bagi tahu, tidak ada pun ma kana li 'alaykum, ma kana li 'alaykum. Tidak ada pun bagi aku untuk menguasai kamu sedikit. Apa-apa kuasa pun. Ma kana li, aku tidak ada kuasa untuk paksa kamu sedikit pun. Aku tidak ada kuasa untuk paksa kamu supaya ikut aku sedikit pun. Illa malaikat anda angtukum, aku hanya ajak kamu fasa jabatan mulia, kamu terima. Tengok saya terlepas diri, aku royak ya, dia mengikut apa, kita tak paksa, kita royak ya. Fala talumuni walumu angtukum, jangan kamu salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhikum, sekarang ni aku tidak dapat selamatkan kamu dan kamu pun tidak dapat selamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, aku kufur dengan apa yang kamu sekutu sebelum ni. Innal zalimin lahum azabun alim, dan sungguh bagi orang zalim, bagi mereka ni azabun alim, azab yang sangat pedih. Wa udkhilal ladzina amanu, ada pun orang yang beriman ni dimasukkan orang yang mana beriman dan beramal soleh ni jannat, dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dalam syurga selama-lamanya. Bi idzni rabbih, dengan izin Allah SWT, dengan rahmat Allah SWT. Tahiyyatuhum fiha salam, ucapan sesama mereka dalam itu salam, sejahtera. Hanya ucapan sejahtera saja ada dalam itu. Kemudian Allah Taala buat perumpamaan, alam tara, kamu tidak tahu kah Allah SWT, bagaimana Allah Taala buat perumpamaan, kalimatan tayyibah, perumpamaan kalimah yang baik ini. Kalimah apa ni? Kalimah la ilaha illallah ni. Kasyajaratin tayyibah, seperti mana pokok yang baik. Pokok yang baik lagu mana, asluha thabitun, akar dia menunjuk dalam, faruha fis sama, dan batang dia dahannya dah naik ke langit. Lepas tu tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha, dia pokok tu mengeluarkan buah setiap waktu, bi idzni rabbiha, dengan izin Allah Subhanahu, sentiasa mengeluarkan buah pada waktu dia nah, bi idzni. Wa yadribullahu al-amsal, dan Allah Taala buat perumpamaan kepada manusia, la'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan dia dapat ambil pengajaran. Ini pokok la ilaha illallah. Atau berapa ramai seperti mana pokok yang mana, yang mana akar dia menunjuk dalam. Pokok apa ni? Pokok tamak. Ketika mana dalam Mekah, di Mekah ni, ketika mana Nabi diutuskan, Allah Ta'ala jadikan pokok ni kan, ada semua negara ada, cuma beza. Lepas kita ni pokoknya, pokoknya buah macam, buah macam semua, semua ada faedah belakang, semua faedah belakang. Di mana pokok tamak kan, semua faedah belakang. Nabi tasbihkan dalam hadis kan, seperti mana orang mukmin, orang mukmin seperti mana pokok tamak, orang mukmin seperti mana pokoknya, sifat orang
mukmin. Dan ini kalimah thayyibah. Di semua perkara, baik akidah, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak dan siasah, semua mari daripada pokok ni. Kalau kita nak kaitkan dengan Islam, semua mari pokok ni. Semua mari daripada pokok la ilaha illallah, situ dulu. Tak. Dia tak boleh pisah. Putus dengan orang ni ke tak? Tak ada hubungnya. Tak. Walaupun dakwah lagu mana pun, letak nama Islami lagu mana pun, tak. Tak kira. Dia putus dengan akal la ilaha illallah. Akal la ilaha illallah. Allah Ta'ala buat perumpamaan pokok yang kemah, pandai kita bergantung tak, supaya kita faham. Wa mathalu kalimatin khabisah, dia perumpamaan kalimah yang buruk. Kalimah apa? Kalimah syirik. Semua syirik. Kasyajaratin khabisah, sebenarnya pokok yang buruk. Ujtusat min fawqil ard ma laha min qarar, terputus daripada bumi ni, tak ada akar, tak ada akar masukkan, tak ada akar. Ma laha min qarar, dia tiada ada tempat, tempat yang mana tempat dia qarar, tempat dia boleh ada, yang boleh dia menetap, tak ada. Pokok gabah ni tak tahu pokok gabah. Cuma Allah telah buat tamsilan pokok ni. Pokok yang mana akar dia tak ada sambung dengan tanah, pokok gabah dia. Tak. Mana nak ayat rapuhnya pokok ni. Kalimah-kalimah ajakan-ajakan kepada tak, kalimah khabisah. Yang lawai kepada kalimah la ilaha illallah. Tak ada nilah. Buat jangan terpedaya. Nampak je hebat tapi tak ada nilah. Tak ada nilah sebenarnya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunia. Allah SWT akan kukuhkan orang yang beriman bilqawli thabit, dengan ucapan pokok tayyibah tadi, qawli thabit, dengan qawgawan thabit, qawli la ilaha illallah. Allah SWT akan kukuhkan orang mukmin ni dengar perkataan ni. Mana fil hayati dunia, pada kehidupan dunia, lebih-lebih lagi wa fil akhirah. Ni yang lahir sahabat yang cukup hebat ni. Tak, kerana ditanya pokok ni meresap masuk dalam diri mereka sehingga tak boleh nak jual, tak boleh nak beli. Tak, rum tawar, tak nak beli kan, tawar. Tak, surat tawar itu pakai koyak tahu dalam api lalu. Tak, musibah. Tak, pandangnya dengan neraca agama bagi mereka ni musibah. Tak, tawar. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, dan Allah Taala kesesatkan orang yang zalim. Wa yaf'alu ma wa yaf'alu Allahu ma, dan Allah Taala boleh buat gapo dia nak buat. Takut mari iskan apa Allah Taala buat lagu ni. Apa Allah Taala buat dunia apa ujian bawa nak syurga neraka ni. Allah Taala jawab bahasa ketuhanan dia, wa yaf'alu Allahu ma, Allah Taala boleh buat gapo dia nak buat. Bab milik dia belaka. Milik dia belaka. Alam tara ila alladhina badalu ni'matallah, kamu tak perhatikan orang yang mana tukar nikmat Allah ni, yang Allah bagi nikmat kalimah thayyibah, nikmat iman, data rasul, data Quran ni, tolak pilih kekufuran. Ni orang Mekah ni. Orang mana Nabi datang pada mereka khusus, tawar pada mereka. Tak, Nabi tawar di Mekah, man yakwini, siapa dia nak lindungi aku, hatta ubaligh risalati rabbi, sehingga aku dapat sampaikan risalah Tuhan aku. Falahumul jannah, falahul jannah, bagi dia syurga, bagi dia syurga. Tu tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tolak. Wa ahallu qaumahum daral ba, dia telah menyebabkan kaum dia ni dak daral bawa dibinasakan. Dak. Jahannam yaslawunaha wa bisal qara, dimasukkan dalam neraka, dibakar dalam neraka, dia wa bisal qara, seburuk-buruk tempat ni. Wa ja'alu lillahi andada, mereka jadikan bagi Allah ni ada sekutu yang diseru. Liudillu an sabili, yang menyebabkan dak manusia sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, tamatta'u, dah enjoy lah, nikmatilah sekarang untuk sementara waktu. Fa inna masirakum ila an-nar, kesudahan kamu kepada neraka juga. Qul li ibadi allazi, katakanlah kepada hamba aku yang beriman, wa yuqimu salah, yang mendirikan sembahyang, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirra, dan mereka menginfakkan harta mereka secara sembunyi dan secara terang. Sebelum datang pada mereka satu hari yang mana tidak ada jual beli dan tidak ada temai rapat yang boleh bagi manfaat. Mari sekali lagi berkenaan dengan infak. Kita baca surah Makiyah lebih kurang 6 surah dah. Surah. Banyak surah dah kita lalu. Dan surah Yasin, surah Fatir. Di antara surah Hawami, surah Fussilat. Dan supaya infak harta. Di Mekah lagi. Tapi semua ni infak bukan zakat. Semua ni infak apa? Infak secara am. Targhib pada para sahabat. Daripada awal lagi.
bayar dah lah, susah kena sekat ekonomi, dalam masa yang sama suruh infak juga. Dia Allah yang bagi rezeki, Allah yang tahu keadaan hamba. Sebab Allah Ta'ala, Allah Ta'ala turun ni sebab sekarang ni proses tarbiyah, proses nak lahir orang yang terbaik ni. Dia kena tak baik harta dia, baik diri dia, baik masa dia ni, dia kata kesian dengan perintah Allah SWT. Nah, jadi orang lagu ni tak, sahabat bukan setakat suruh beriman dengan keadaan orang semua tekan, bahkan dengan sama suruh infak harta dia pula dalam keadaan ekonomi dah tertutup dah. Tengok ni, ni ujian dia nak bertukar, berpindah, yakin pada Allah segenap segi, para sahabat diuji, diuji. Dia diberitahu tentang perkara ni. Dia yakin, kita bagi tahu kan, hadis Nabi bagi tahu, Nabi tarik pada sahabat, dak sedekah tangan kanan tadi kita tahu ni dak lebih hebat daripada angin air api. Dak. Dia tentu ada kejayaan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang jadikan langit-langit dan bumi. Dialah yang menurunkan daripada langit air. Lalu dengan sebab air itu Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi ini samarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki pada untuk kamu. Dan Allah lah yang tunduk pada kamu kapal-kapal dapat berlayar di laut bi amrih, dengan perintah Allah, dengan perintah Allah. Bukan dengan mana? Konum graviti buat gini-gini, itu asbab yang Allah SWT buat untuk mudahkan manusia, untuk mudahkan urusan manusia. Konsisten Allah Ta'ala buat, tapi hakikat sebenarnya penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasakhkhara lakumul anhar, dan Allah Ta'ala tunduk kepada kamu dak sungai-sungai untuk kelebihan kamu. Wasakhkhara lakum, Allah Ta'ala tunduk kepada kamu matahari dan bulan. Mereka tu khidmat untuk kamu yang sentiasa bergerak di atas orbit dia sentiasa. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, begitu Allah jadikan untuk kamu faedah kamu kepada dia malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Ta'ala telah bagi pada kamu apa yang saja yang kamu minta. Wa ataakum min kulli ma, apa yang kamu minta daripada semua yang kamu minta, minta kepada Allah, kamu minta daripada berhala, Allah yang bagi. Bagi. Wa ataakum, dia yang bagi pada kamu. Berkenaan dengan apa yang permintaan kamu? Kamu minta selain daripada Allah kah? Kamu minta dengan Allah kah? Sebenarnya Allah yang bagi. Allah yang bagi. Wa in ta'uddu ni'matallah, sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak dapat hitung. Innal, tapi manusia ni la zalumun kafar, benar-benar zalim dah kufur, banyak menentang. Kafar ni sifat mubalaghah bagi kafir, dak kafar. Wa id qala ibrahim rabbi ij'al hadha, masuk kisah Nabi Ibrahim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu taala ni, secara tidak langsung dak bagi tahu tentang Nabi Ibrahim kepada orang Mekah ni, yang mana mereka dakwa mereka Ibrahimiyah. Bagaimana Nabi Ibrahim tawajuh pada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Nabi Ibrahim doa pada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini Mekah ni aminan, tempat yang aman. Wajnubni wa bani, dia jauhkanlah aku dan anak aku daripada sembah asnam, sembah berhala. Dan Nabi Ibrahim pesan anak dia kan, dan anak-anak dia pesan belakang Nabi Ishaq, Nabi Yaakob. Kita Allah bagi tahu dah, Allah jadikan kalimah pesanan Nabi Ibrahim ini kekal. Cuma dirosakkan oleh orang kemudian, dirosakkan oleh siapa sampai Nabi di Mekah ni? Umar bin Luhai, Umair bin Luhai yang mula-mula bawa kefahaman berhala di Mekah 200 tahun sebelum Nabi diutuskan. Dalam Bukhari Nabi bagi tahu, aku lihat Umar bin Luhai duduk dalam neraka. Dia tengok, dia bawa berhala ke Mekah ni dengan niat baik, semua dengan niat baik, baik nak tolong orang Mekah. Batu agama ni bina atas dasar rasa ke rosak ni. Ni asal Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim doa kepada Allah SWT biar Mekah ni aman. Dan ni hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim doa supaya dijauhkan daripada keturunan daripada bahala. Tapi oleh kerana dunia tempat ujian, dunia tempat ujian, setiap orang yang diberi pilihan. Dia ambil asbab, tak kira anak Nabi ke, tak kira anak Abu Jahal ke, anak Abu Jahal Ikrimah, dia ambil asbab hidayah, tak nak bagi hidayah. Pak saudara Nabi, Nabi kasih pada dia, dia kasih pada Nabi, tapi dia tak sanggup ambil asbab hidayah. Allah Ta'ala sesak kan? Allah Ta'ala tidak ada malu Allah pada siapa-siapa. Allah. Rabbi innahunna, wahai Tuhanku, ni bahala-bahala ni, kefahaman bahala telah menyesatkan ramai manusia. Faman tabi'ani, maka siapa dia ikut aku, milah aku, berlepas diri daripada bahala ni, maka itulah orang aku, dia di kalangan aku. Tapi siapa dia derhaka pada aku? Tengok Nabi Ibrahim ni, sifat dia, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya kamu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nabi Ibrahim tahu. Tapi tengok ni, Nabi Ibrahim doa pada Allah SWT. Sifat apa? Sifat lemah lembut dia.
Siapa dia derhaka pada aku, tak serupa dengan aku, ya Allah, maka kamu maha pengampun, maha pengasih. Sama seperti mana doa Nabi Isa AS, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sekiranya kamu nak azab mereka, ya Allah, hok syirik dengan aku tu, hok syirik dengan Allah semua melalui Nabi Isa, kan, fa innahum ibaduk, mereka tu hamba kamu. Wa in taghfir lahum, sekiranya kamu ampun dosa, kamu maha berkuasa dan bijaksana, tak ada siapa boleh bertikah. Semua para ambil ciri yang sama, ciri yang mana sangat kasih belah pada umat, pada kaum dia, pada manusia. Dan ini sifat da'i, sifat ni kita kena bina. Dari dakwah dia kena ada sifat ni. Kalau tidak, jadi mecon. Kita dakwah jumpa dia, orang tak sedengar dah, orang kritik pula, kan, kita jadi nak marah, ha? Tengok Nabi Ibrahim ni, umat nak bakar dia ni, umat nak bakar dia. Tapi ni doa dia, Rabbana inni askantu min dhurriyyati, wahai Tuhan, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dhurriyyati, ya Allah, saya telah dudukkan, saya telah tempatkan daripada zuriat saya, daripada keturunan saya di sini, Nabi Ismail dengan Hajar, biwadin ghairi, di satu lembah yang mana tidak ada asbab kehidupan, di sisi baitikal muharram, di sisi rumah kamu yang telah kamu haraikan, kena kemuliaan dia. Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhan kami, aku tetapkan mereka di sini supaya mereka mendirikan sembahyang. Lalu faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihi, maka jadikanlah hati-hati manusia ni condong ke arah mereka. Warzuquhum minas samarat, dia bagi dah rezeki pada mereka daripada buah-buahan. La'allahum yashkur, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi ni Allah Taala bagi tahu sekali lagi pada orang Mekah, keamanan di Mekah ni mereka dah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Sumber rezeki hasil daripada ketaatan Nabi Ibrahim. Sekarang mereka sebagai anak cucu kutip hasil. Tak. Tapi mereka silap faham. Mereka rosakkan agama Nabi Ibrahim. Mereka anggap keamanan kerana kepandaian mereka. Tak. Hubungi mereka dengan kuasa-kuasa besar. Jadi ini Allah tak bagi tahu asah. Bagi tahu asah mereka. Dan ayat ni juga isyarat pada Nabi dan para sahabat ni. Jangan bimbang rezeki nak hijrah ni. Bimbang ni rezeki nak hijrah ni, bimbang. Nak tinggal tanah air, tinggal teruh ni. Tak, nak tinggal teruh. Tak. Bukan tinggal 4 bulan, tak ada gapo. Ada tiket balik lalu. Beli flat tu, tiket balik dah. Balik dah. Tak. Cuba gege-gege. Tak. Bagaimana nak gerakkan umat? Tak. Bagaimana nak duduk? Nak gerakkan umat ni. Kalau masing-masing tak senyap belakang. Tak ada orang sedia. Tak ada orang sedia. Aset ada. Duit ada. Harta ada. Tak. 5 Ramadhan ada 7 tel tahu. 7 tel makanan berapa ni lah dia tu. Kalau dia gunakan. Umat jadi. Kita kesia-sia kan. Lepas tu dia sudut makanan. Dia sudut solahiyat. Dari sudut kemampuan yang ada. Cikgu-cikgu. Tak. Engineer. Tak. Doktor-doktor. Ni. Kecerdikan mereka ni, orang lagu ni patut gerakkan umat. Dia orang ni kalau zaman dulu biasa dia gitu dah, bila dia gerak dalam agama dah, dia akan jadi orang sepenuh dunia juga. Nabi bagi tahu dah, kan, tak? Annasuma'an, manusia ni seperti bahagali, eh? Khiyaruhum fil jahiliyah, kalau masa zaman jahiliyah dia hok terbaik dah, maka bila dia ambil Islam dia akan jadi terbaik juga. Jadi tengok Amar bin Ash masuk Islam 20 tahun perang dengan Nabi, Khalid bin Walid 20 tahun perang, tapi bila masuk Islam jadi pala juga. Masa zaman jahilah dia jadi pala dah, masuk Islam pun jadi pala juga, jadi pala lah. Dia masuk Islam 2 bulan ya, Ghazwah Zatus Salasil Nabi hantar dia, baru masuk Islam 2 bulan peperangan Zatus Salasil. Tak, belakang dia siapa dia? Belakang dia Abu Bakar, belakang dia Sayyidina Umar, belakang dia bawa tentera semaya jemaah. Kenapa dia jadi tak iman? Tak, semua sahabat lain tengok apa dah Abu Bakar belakang. Tak, Abu Bakar, lepas Nabi Abu Bakar. Tapi oleh kerana dalam Ghazwah tu, Nabi pilih dia jadi amir, jadi ketua, jadi amir. Ya. Jadi Abu Bakar tak boleh naik, kan? Dia naik jadi tak iman. Baik, baru masuk Islam 2 bulan jadi tak iman dah. 20 tahun perian Nabi. Dia tengok semua sahabat ni, semua sahabat ni ikut belakang. Tengok cukup kualiti. Boleh bayar tak? Bagaimana Nabi tarbiah para sahabat? 20 tahun perang. Bagaimana dia siksa? Bagaimana dia usah pergi Habsyah 80 orang hijrah tu nak supaya tarik. Ni Amr bin Al-As punya perancangan.
dak perang dengan Nabi di Badar, perang dengan Nabi di Uhud, perang dengan Nabi di Ahzab. Siri peperangan. Dia pala belakang. Baru masuk Islam 2 bulan, Nabi lantik jadi pemimpin, jadi ketua. Dari belakang dia Abu Bakar. Bila sembahyang Jumaat, Abu Bakar duduk belakang. Dia jadi terimam. Dan ajaib para sahabat semua ikut belakang. Saidina Umar ikut belakang. Boleh bayar. Cukup berkualiti. Para sahabat cukup berkualiti. Tak ada kata mu'allah baru masuk Islam. Kita mu'allah 20 tahun dah mu'allah lagi kita. 20 tahun mu'allah lagi kita. Ha ni baru 2 bulan mu'allah. Jadi terimam lalu. Jadi terimam lalu. Tapi oleh kerana perintah Nabi, Nabi latih jadi amir, tak kata gabar. Ikut ya. Ni orang cukup berkualiti. Ni kita nak lain. Ni orang yang mana ada Allah dan ada akhirat. Dia jadi lagu ni. Maksudnya. Dia ada ta'zim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim pada Nabi sallallahu. Mari pada Nabi tak kata gabar. Ikut ya. Ikut ya. Allahumma. Ini satu gabar. Kualiti yang cukup besar. Tarbiyah Nabi melalui kita Allah. Dia gerak. Dan ini isyarat hijrah. Jangan bimbang rezeki daripada Allah. Dan kita tahu okay, bagaimana Allah ini berlakunya zam-zam. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lim. Wahai Tuhan kami, kamu tahu apa yang kami sembunyikan, apa yang kami nyata. Kamu tahu melaka. Kami tidak dapat sembunyi daripada kamu. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai', tidak ada apa yang dapat tersembunyi daripada Allah SWT. Fil ardi wala, di bumi dan di langit. Ini Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wahabali alal kibari, telah kurniakan kepada aku dalam keadaan aku sudah tua ni Ismail. Tengok Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a, dia sesungguhnya Tuhan aku ni maha pendengar doa, maha penerima doa. Rabbi ja'alni muqima salat, wahai Tuhan aku jadikanlah aku yang mendirikan sembahyang. Wa min dzurriyyati, dia juga daripada zuriat aku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa aku. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, wahai Tuhan kami, ampunlah dosaku dan ampunlah dosa kedua ibu bapa aku. Tengok ni, wa liwalidayya. Ni akhir doa Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim janji untuk minta ampun pada ayah dia masa zaman muda lagi. Dia Allah telah turun dah ayat. Tak benar ke? Sebab tu lafaz abi dia ada makna buat saudara, dia ada makna tu. Tapi lafaz walidi ni dia tidak ada makna, malaikat ayah ya. Ayah dalam bahasa Arab ke? Dalam bahasa ni Islam bahasa Arab. Walidi ni ayah, dia tak lagi pada buat saudara ke pada tu, tak ada. Tapi kalau abi dia boleh pergi pada ayah, dia boleh pergi pada pak saudara. Dia kalau biasanya ayah dia tak sebut nama. Nama. Dia kita tahu kan Nabi wa id qala Ibrahim li abihi azara. Ketika mana Nabi berkata pada ayah dia azara. Bila sebut nama ni, orang Arab dia tak sebut, kalau sebut ayah, nama ayah aib. Aib. Kalau sebut nama apa? Untuk ayat terbuka ayah dia. Nama ayat apa? Pak saudara ke? Biar orang tidak keliru. Sebab ayah dia tak perlu sebut nama dah. Kalau dia kata sebut ayah dia, tak perlu sebut nama dah. Kalau sebut nama tu, tu bukan ayah, tu pak saudara ke, tok ke. Sebab tu Allah kata ittabi millata abika Ibrahim, ikut milah ayah kamu Ibrahim. Sebab kita kata gini, sebab Nabi Ibrahim dilarang dah doa pada orang kafir kan. Kalau ayah dia kafir ni tak boleh doa. Ni pekat akhir kan. Dia doa lagi. Tu kata ibu bapa dia tidak kafir. Sebab tu Azara tu siapa dia? Azara tu pak dara dia. Azara tu pak dara dia. Azara ada ihtimal gitu. Ada ihtimal. Kaya dia. Rabbana, sebab ni doa. Ni peringkat akhir. Alhamdulillahillazi wahabali 'alal kibar. Ayat atas dia kan. Segala puji bagi Allah yang telah kurnia pada aku ketika aku sudah lanjut usia. Dan ni doa sambung ni. Sambung. Ketika mana dia sudah tua dah. Ni sesal lama dah. Dakwah dia di Iraq tu lama dah. Masa. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa aku dan kedua ibu bapa aku. Walil mu'minin, dan kepada orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, hari yang mana berlakunya hisab. Kemudian akhir, wala tahsabannallaha ghafilan, janganlah kamu menyangka, wahai orang kafir ni, jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa Allah Ta'ala lupa.
ghafilan amma ya, apa yang dibuat oleh orang zalim. Ni orang Mekah sekali sedang menzalimi para sahabat, menzalimi Nabi. Jadi kamu jangan kami lupa. Tapi mereka sebab benda tak serah, bebas kan, nego jadi molek kehidupan, tak ada gapo. Jadi Allah Taala peringat pada orang Islam, pada Nabi daripada para sahabat, dan dibaca pada orang Mekah. Wala tahsabanna Allah, jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa Allah SWT ghafil daripada apa yang mereka buat, orang zalim buat ni. Lepas tu bawa tak hukum mereka, tak azab mereka. Innama yuakhiruhum, sebenarnya Allah SWT lanjutkan usia mereka ni liyaumin, untuk satu hari. Taskhasu fihil absar, ketika mana mata-mata ni terbeliak. Muhti'ina muqni'in, dah tunduk, dah tak gerak kedipan mata mereka, terbeliak, dah tunduk pesih mata, kepala mereka tunduk. La yartaddu ilaihim tarfuhum, gabar kedipan mata pun tak gerak. Wa afidatuhum hawa, dan fuad mereka ni kosong, hati mereka jadi kosong, tak tahu gapo. Gapo? Akhirat, kerana penyesalan, kejutan yang begitu kuat sekali. Ha ni, okay, tunggu lagu ni tak nak bagi tahu. Allahu akbar. Wa anzirin nas, bagilah peringatan pada manusia pada hari yang mana yatihimul azab, yang akan datang pada mereka azab. Fa yaqulu lilladheena zalamu, maka akan berkata orang yang buat zalim, rabbana, wahai Tuhan kami, akhirna ila ajalin qarib, ya Allah, bagi tempoh sikit lagi. Ni bila nak mati ni minta tempoh. Akhirna, ya Allah, lanjutkanlah usia kami untuk satu tempoh yang sekejap. Sekejap tak apa dah. Buat apa? Nujib da'watah, kami nak sambut seruan kamu, dakwah kamu. Wa nattabi'ir rusul, dan kami nak ikut rasul. Tengok kan, buat sekarang kan, ikut rasul, tak ada jalan hak. Ulama-ulama ni kita guna kepada mereka untuk kita hampir dengan rasul. Kita jangan silap faham. Tak, jangan silap faham. Bahawa ulama tak ikut rasul, tak ada rasul, tak tahu. Tanya, kena tanya dia, amalan ni mari mana, tanya dia. Jujur gitu. Nah. Dia bagi tahu kalau amalan ni mari daripada rasul, dia bagi tahu kepada rasul. Karena kita orang jahil, kita tanya dia. Ajar kau apa? Ni mari daripada nabi kau? Tanya. Kita kena tanya sebab kita orang jahil. Dia sebab dia ajar gini. Dia bertanggungjawab untuk bagi tahu. Sebab dia orang alim. Dia orang alim. Semudah tu. Sebab apa orang Taala bagi ni orang ni bila menyesal. Allah Ta'ala beritahu, bila nak nampak akhirat ke, minta dengan Allah, lanjutkan usia, tengok dia nak gabar dia. Nujib da'watak, nak sahut suruh Allah SWT, nak ta'at perintah Allah. Dan wanattabi'ur rasul, nak ikut rasul. Nak ikut rasul. Apatah lagi bila kita sudah baca dah surah Furqan, surah gabar ke, semua ahli-ahli yang menyesal ni, mereka ni masuk neraka ni orang. Dari surah ni pun, tak. Mereka masuk neraka ni orang. Orang tak ada jaminnya. Tak ada jaminnya. Ulama dak kita muliakan mereka, dia tanya mereka bagaimana untuk hampirkan kita dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya mereka. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal? Ni dikritik mereka. Bukankah kamu dulu telah bersumpah sungguh-sungguh? Dak. Atala mereka wa aqsamu billahi jahda imanihim. Surah An-Nahl baru kita lalu kan. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahawa lepas mati ni tak akan dibangkitkan semula. Mana ada surah An-Nahl? Ni Allah bagi awalam takunu, bukankah kamu dulu masa tahniah dulu aqsamtum, kamu telah bersumpah sebelum ni bahawa malakum min zawal, bahawa kamu tidak akan dibangkitkan semula dak bila mati. Wasakantum fi masakin alladhina zalamu, dan kamu pernah pergi ke tempat penempatan orang yang telah menzalimi diri mereka masa tahniah dulu. Allah Taala sebut macam mereka gini nego dah pergi ke Syam, tengok ada penempatan di Jordan, lalu kaum A yang telah dibinasakan oleh tempat kaum Lut, kamu telah lihat dah. Kamu pergi dah tengok penempatan kaum Sabah dekat belah Yaman. Ini semua ni orang Mekah semua tahu dah. Kamu pernah menetap, kamu pernah duduk, kamu pernah lalu di tempat penempatan orang yang zalim pada diri mereka. Wa tabayyana lakum, dia sudah jelas bagi kamu, kaifa fa'alna, bagaimana kami telah buat pada mereka, kami azab mereka. Wa darabna lakumul amsal, dan kami telah datang pada kamu bagi contoh. Wa qad makaru makrahum, kemudian kembali semula pada Nabi. Sesungguhnya mereka buat perancang. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Sesungguhnya orang Mekah sekarang ini sedang buat perancangan. Wa indallahi makruhum. Dan di sisi perancangan jahat mereka untuk apa Nabi itu? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala gambar kepada wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sesungguhnya Allah beritahu perancangan mereka ni benar-benar hebat sehingga kalau
kalau dinisbahkan untuk hilangkan gunung ganda ni, perancangan boleh menghapuskan gunung ganda. Ini Allah bagi tahu. Wa in kana makruhum litazula minhu aljibal. Ni mana perancangan, bukan main-main ni. Ni Allah Taala gambarkan perancangan orang Mekah ni untuk bunuh Nabi ni dan untuk apa selain ni. Begitu sistematik sekali. Sekarang mereka buat perancangan sekarang, pujuk usaha sedia dibuat, pujuk semua kabilah sains. Kita kata sains untuk wakil supaya setiap orang yang terlibat untuk bunuh Nabi ni, biar Bani Hashim ni tak boleh nak tuntut balas. Mana Bani Hashim kalau nak balas, dia kena balas dengan semua kabilah Quraisy sekarang ni. Tapi dalam keadaan gini, Allah Ta'ala yang bolak-balik hati manusia kan, masa ni tak sepakat lagi. Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala jelas pada Nabi, mereka buat perancangan, Allah ada perancangan. Perancangan mereka dari Allah, dalam genggaman Allah. Dia perancangan mereka begitu hebat, tapi Nabi Allah Ta'ala suruh teruskan, teruskan sampai risalah, teruskan dakwah, teruskan ajak orang kepada Allah SWT. Ni nubuah. Sebab kita tak perlu fikir, kita perlu bergerak dengan kebesaran Allah gitu. Allah Ta'ala akan ambil, Allah Ta'ala akan buat keputusan. Fala tahsabannallah, jangan kamu sekali-kali menyangka bahawa Allah Ta'ala akan langgar janji dia atau dia tidak sempurna janji dia. Begitu juga rasul-rasul yang bagi tahu pada kamu, jangan ingat rasul tidak sempurna ke janji dia. Janji kepada dia ni, kalau kamu taat pada Allah ni, semua arah akan tunduk pada kamu. Tapi takut. Inna Allah azizun zuntiqam, Allah Ta'ala maha perkasa dan zuntiqam, maha pembalah. Bila yauma tubaddalul ardu ghayral ardi wassama, hari yang mana Allah Ta'ala telah tukar langit-langit dan bumi bertukar, hari hisab Allah tukar langit lain, bumi lain. Wa barazulillah, dia semua orang yang akan berdiri depan Allah SWT, tidak dapat sembunyi kan depan Allah yang maha esa, yang maha perkasa, qahar. Wa taral mujrimin, dia kamu akan lihat orang yang derhaka pada hari tersebut, muqarranina fil asbab, diikat dengan rantai, diikat. Sarabiluhum min qatiranin, Allah, seluar-seluar mereka, pakaian-pakaian mereka ni min qatiran, daripada tembaga panah. Wa taghsha wujuhahum an-nar, wajah mereka ni diliputi oleh api keadaan mereka. Pakaian daripada apa? Tembaga cahaya. Nah. Liyajzi Allahu kull nafsin, untuk Allah Taala balas setiap jiwa apa yang dia telah buat masa ini, semua akan dihitung. Innallaha sari'un hisab, dia hisab Allah ni sangat cepat, sangat cepat. Allah Taala tahu belakang dah, bukti sudah jelas belakang dah. Tak, tak perlu, tak ada sana saksi, tak ada ke, tak mari ke, bukti tak cukup, tak ada. Allah sendiri yang buat keputusan. Dan bagaimana dengan ilmu Allah, kita sudah tahu dah. Hadza balagun linna, ini semua yang diberitahu ni balagun linna, hendaklah disampaikan kepada semua manusia, pada semua manusia. Ya, semua manusia. Siapa nak sampai kan? Semua manusia diuji. Duk mana, pola mana pun, semua manusia sekarang ni yang ada pada zaman kita ni, semua diuji oleh Allah SWT. Dan kejayaan mereka semua adalah taat perintah Allah SWT. Waliyundhiru bihi, supaya orang mukmin ni bagi peringatan dengan, dan supaya mereka diberi peringatan dengan Quran ni, dengan hadza balagun linnas. Waliya'lamun, dan tujuan Quran diturunkan untuk kamu, waliya'lamun, supaya mereka tahu, annama huwa ilahun wahid, bahawa Tuhan mereka, ilah mereka yang sebenar adalah ilah yang esa, Tuhan yang esa. Waliyadzakkaru ulul albab, dan hendaklah orang yang ulul albab ni, orang yang syirik-syirik ni dapat ambil pengajaran daripada surah Ibrahim. Surah seterusnya, surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya. Selepas surah Taha, kita baca dah surah Maryam, baca dah surah Isra, baca dah surah Kahfi, surah Maryam, surah Taha, semua surah Al-Anbiya. Muka surat 322, suratul Anbiya, suratul Anbiya. Daripada Nuh, daripada Nahli, kemudian surah Nuh, Nabi Nuh, kemudian surah Ibrahim, mukaddimah dia surah Al-Anbiya, seluruh para anbiya. Nabi Ibrahim khusus, Nabi Nuh khusus. Sebagai contoh pada Nabi daripada kita. Ini kisah para anbiya. Cerita tentang para anbiya yang diutuskan oleh Allah SWT. Dalam surah ni kita tengok dakwah Allah SWT, tunjukkan dakwah para anbiya dan juga ibadat para anbiya. Dakwah dan ibadat. Sebab tu kita dakwah manhaj nubuwah ni apa dia? Dakwah dan ibadat duk sekali. Sebab tu surah Nuh kita baca ke tak? Dakwah Nabi Nuh 3 ayat, kemudian ibadat dia, doa dia pada Allah SWT. Dia ni manhaj yang betul. Di atas dasar ni, bila kita nak buat, dia kena ada ciri-ciri ni. Ni Quran, ni Nur, ni Basair.
Dia kena, dakwah kena ada, pergi jumpa orang kena ada, dia kena ada ibadat, baru dia stabil. Tekanan-tekanan yang dia hadapi tu dalam dakwah dia tu, dalam jumpa orang, dalam kritikan orang, dalam kelemahan dia sendiri, maka benda tu akan ditampung dengan doa, dengan ibadat, dengan istighfar, dengan tasbih, dengan sembahyang, dengan zikir. Sebab Allah Ta'ala tunjukkan surah ni, dakwah para anbiya dan juga ibadat. Ibadat dari bentuk doa dalam surah ni. Semua para anbiya, semua para anbiya. Sebab ni asah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir dah bagi manusia hisab mereka, tapi mereka masih lagi tenggelam dan mereka berpaling daripada Quran. Tengok Allah Ta'ala mula kan, dibaca pada hari Mekah. Kita baca ni, kita kena layak zaman Quran itu kan, tahun ke-12 kan, tahun ke-12 ke Nabi kan, lagi setahun lagi Nabi nak hijrah. Dan surah yang ke 73 lah. Dah 70 lebih surah dah turun, dah penjelasan yang sudah sangat jelas dah, masih lagi dah orang Mekah tolak, maka layak dikata iqtaraban, sudah hampir dah. Dan kita tahu kan, Badar berlaku tahun kedua. Dan ketika Badar ni berlaku, Abu Jahal dah pala-pala kan, pala-pala Utbah, pala-pala Quraisy, 70 orang yang menentang Nabi, penentang utama di Mekah ni dah, yang sekarang ni menentang ni, mati kan. Tahun kedua, 2 tahun, ni tahun ke-12, masuk tahun ke-12, 13, 1, 2, 3 tahun, mati. Sebab tu Allah tak kata hampir. Tapi kan, Quran ni mu'jizat, dia, sampai ke zaman kita, sampai ke hari kiamat. Masalah begitu, iqtaraba lin-nas, sudah hampir dah, pada manusia ni, yang masih degil ni, dalam ilmu Allah, semua siap belakang, dah, tertulis belakang, dah, tak ada tahu belakang, dah. Betul Allah guna ilmu dia bagi tahu sebagai rahmat untuk bagi tahu. Jangan main-main lagi. Iqtaraban, sudah hampir dah hisab mereka. Tapi mereka wahum fi ghaflah. Mereka ghaflah, bahaya ghaflah ni. Ghaflah. Ghaflah tidak berlaku melainkan kerana kita sibuk dengan satu benda. Kita panggil ghaflah tu. Dia bukan nisyan, dia bukan lupa. Inhimak, dia tenggelam dengan dunia. Tenggelam dengan dunia. Menyebabkan orang itu dalam ghaflah, dalam ghaflah. Ni Allah mu'aridu, dan mereka berpaling. Nabi mari, Quran turun, baca pada mereka, berpaling. Ma ya'tihim min dhikrim min rabbihim, tidak datang pada mereka apa-apa peringatan daripada Allah, apa-apa ayat baru mari bila nak baca. Muhdathin illa istama'uhum, melainkan mereka dengar. Wahum yalak, mereka buat main-main. Wahum yalak, dalam keadaan mereka pesendakan, buat nganyi. Dan hati mereka lahiyatan qulubuhum, hati mereka pula lahiyah. Lahiyah ni lagu mana? Daripada lalai daripada maksud. Lahiyah. Hati mereka ni lahwang ni. Lahwang ni satu perkara yang mana kita layak suatu benda yang mana tanpa dengan azal, tanpa dengan sungguh-sungguh satu benda tu. Tu lahiyah tan qulubuhum. Lahiyah tan qulubuhum. Wa asarun najwa, dan mereka dak bisik sama-sama mereka, wa asaru, dan mereka menyembunyikan percakapan, perbisikkan mereka sesama mereka ni, orang zalim bila tengok Nabi kan, hal hadza illa basyarum mithlukum, bukankah dia ni manusia seperti kamu, Nabi walagu ni, ini percakapan mereka ni. Nabi walagu ni mana tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa dia tentu dah kali. Sebab apa? Sebab tak ada benda tak? manusia yang mana jadikan kebendaan sebagai kayu ukur kan, dia pandai orang lagu ni. Dia orang nak buat perubahan dekat dia, tidak ada kebendaan gini, nak buat perubahan yang dia ajar tu menyebabkan kena buat pengorbanan lagi susah. Afatatuna sihra wa antum tubsirun, adakah patut kamu nak tunduk pada dia, ahli sihir ni, wa antum tubsirun, adakah kamu sangat jelas ni, nak ni sihir. Qala rabbi ya'lamul qawl, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku tahu tak berkenaan dengan Quran ni atau berkenaan pembisikkan kamu semua ni, fis-sama'i wal-ard, apa-apa percakapan sama di langit dan di bumi, wa huwa as-sami'ul 'alim, dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bal, bahkan tuduhan mereka seterusnya, mereka dakwa adghathu ahlam, itu mimpi mainan tidur tu, rakaat Nabi SAW. Bal iftara, bahkan rakaat dia, bal huwa sya'ir, tu semua tak jadi belaka, itu dia dapat daripada mimpi tu, bagai karut ya tu,
Nak cerita syurga, cerita neraka tu. Ataupun rekaan dia, ataupun syair. Tengok. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Kalau benar dia nabi, maka bawa, tolong bawa mukjizat seperti mana rasul sebelum ni. Mereka minta, minta tukar Nabi Musa, minta hidupkan orang yang mati seperti Nabi Isa. Itu yang mereka tahu. Allah Taala jawab, "Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun?" Orang sebelum mereka, umat sebelum mereka, tak. Bila datang mukjizat tu, tak ada seorang pun beriman. Afahum yu'minun? Adakah mereka akan beriman? Tak. Allah Taala bagi tahu, umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, dan bila kami tunjuk mukjizat tu, tak ada seorang pun beriman. Afahum yu'minun? Adakah kamu fikir mereka ni orang Mekah ni akan beriman dengan tengok mukjizat? Dia kita lalu dah surah Al-Qamar kan? Tak beriman kan? Wa ma arsalna qablaha ni sama ayat kita baca dalam surah An-Nahli tu. Surah Yusuf, akhir surah Yusuf, surah An-Nahli dan surah ni. Kita tengok. Ni fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ni yang ketiga. Semua surah Makkiyah. Tak. Wa ma arsalna qabla, kami tidak utus belum kamu mana-mana rasul melainkan lelaki-lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa dia ahlu dzikri ni? Kita bagi tahu sini para anbiya. Para anbiya. Dalam surah Zukhruf Allah Taala suruh, kalau kamu tak percaya wahai mak, tanya rasul sebelum kamu. Dalam surah Was'al man arsalna qablaka min rusulina. Kamu tanya man arsalna, man arsalna min qablaka min. Allah Taala kata tanyalah orang yang kami utus di kalangan rasul sebelum kami, sebelum kamu. Tanya. Sini fas'alu ahla dzikri ni. Nak sini? Nak tanya para anbiya, tanya nabi-nabi yang kami utuskan. Kami tidak utuskan sebelum kamu wahai malaikat rijalan nuhi ilaihi yang kami wahyukan. Kamu boleh tanya rasul-rasul sebelum ni. Tak semua rijal. Sekiranya kamu tidak tahu. Dan kamu boleh tanya juga umat yang telah dibinasakan. Tak. Jadi ahlu zikri sini sama ada para nabi ataupun para munzarin. Tak. Kaum-kaum yang telah dibinasakan yang diberi peringatan. Tanya mereka. In kuntum, sekiranya kamu tidak tahu. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Kami tidak pernah jadikan mereka para nabi ni yang kami utus kepada para rasul ni jenis tubuh la ya'kuluna ta'am, yang jenis tidak makan. Dan wa ma kanu khalidin, tengok kan? Tidak ada siapa di kalangan mereka yang kekal. Mati belakon. Summa sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna al muslimin. Kemudian summa sadaqnahumul wa'da, kemudian kami telah membuktikan kebenaran janji-janji kami pada mereka, janji azab. Fa anjaynahum, lalu kami selamatkan mereka orang mukmin, orang mukmin. Wa man nasha'u, dan siapa yang kami kehendaki. Wa ahlakna al muslimin, dan kami telah binasakan dan orang melampau. Laqad anzalna ilaikum kitaban, sesungguhnya kami telah turun pada kamu wahai umat ni kitaban fihi dhikrukum, sebuah kitab yang sangat agung, dalam itu ada peringatan untuk kamu. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berfikir. Wa kam qasamna minkum, bahawa banyak umat sebelum ni, negeri sebelum ni yang telah kami binasakan. Kanat zalimatan, sebenarnya mereka telah melakukan kezaliman. Wa ansha'na ba'daha qauman, dan kami telah bangkitkan selepas negeri tersebut kaum yang lain, qauman akharin. Dan begitulah seterusnya. Falamma ahasu ba'sana, bila mereka rasa bahawa azab akan turun pada mereka. Idahum min hayar kudun, tiba-tiba mereka cuba nak melarikan diri, nak melepaskan diri. Allah, Allah kata la takudu, jangan lagi lah. Warji'u ila ma utrihtu, kembalilah buat apa yang kamu buat sebelum ni, menentang, melawan. Wa masakinukum, di tempat-tempat kamu tu. La'allakum tus'alun, boleh jadi kamu akan ditanya ni. La'allakum tus'alun, is'alu ahla dzikri, tanya orang lagu ni yang kena azab ni. La'allakum, mudah-mudahan kamu ni akan jadi orang yang mana akan ditanya oleh umat-umat selepas kamu ni. Bapa kamu diazab, bapa kamu diazab. Sebab tu akhir surah Maryam kan, tak. Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah SWT azab umat-umat yang dulu. Tak, kamu boleh dengar, cuba tak, cuba dengar. Ada dengar apa-apa daripada mereka sekarang? Sini kan suruh tanya. La'allakum tus'alun, mudah-mudahan keadaan kamu ni, perbuatan kamu ni, amalan kamu akan jadi pertanyaan orang-orang selepas ni. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Bila mari azab, semua umat tak akan jawab lagu ni. Ya wailana, celakalah kita.
sesungguhnya kita telah benar-benar melakukan kezaliman. Kama zalat tilka da'wahum, begitulah ucapan mereka bila mari azab. Hatta ja'alnahum hasidan, sehingga kami hapuskan mereka semua. Hatta ja'alnahum hasidan khamirin, sehingga kami jadikan mereka ni seperti mana orang yang telah binasa. Hasidan ini kinayah, tak ada guna. Sebenarnya kami telah binasa, kami telah jadikan mereka ni seperti dak tanaman yang telah dituai, padi ngetai habis dah, tak ada ke satu. Khamidin, hancur lebur, hancur lebur. Dak Allah telah buat perumpamaan. Dak bila mari azab kan, walaupun mereka doa minta supaya diselamatkan, Allah Taala tidak peduli, sehingga kami jadikan mereka ni hancur lebur. Lebur. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibina. Kami tidak jadikan langit dan bumi ni dan apa yang ada di antara kedua saja la'ibina, bukan saja. So, law aradna, kalau kami benar nak main, nak ada ke permainan kami nak main, law aradna an nattakhidha lahwan, kalau kami nak jadikan sebagai lahu, sebagai permainan kami, lattakhadnahu min ladunna, kami akan ambil daripada sisi kami, lebih hebat lagi. Tengoklah manusia ada kepentingan kepada Allah SWT. Tak. Bumi dengan langit bagaimana besar. Kita nak kata baik tengok kecil. Dan Allah yang begitu besar. Kita tak nak bayangkan kebesaran Allah SWT. Sebab itu mata rahmat Allah SWT semata-mata. Allah Taala begitu. Kalau kami benar-benar nak main sebagai permainan. Ni law ni dia panggil imtina'ul wujud. Tak berlaku. Tapi Allah Taala tanazul, bercakap dengan bahasa kita, bahasa manusia ni. Dia ingat dunia ni tempat main. Dan kalau kami nak main, kami ada pemain yang lebih hebat lagi ya. Kalau kami nak main. Kejadian Allah ni begitu hebat. Begitu hebat. Langit ada 7 lapis, tak tahu lagu mana, bagaimana hebat. Nak. Kalau kami nak. In kunna fa'ilin, bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil. Bahkan sebenarnya kami akan hancurkan guna hak ni ke atas batin. Faya dia maruh. Nah, ni pun payah nak terjemahan. Bal naqdhifu, naqdhif ni kami pekung, kami baling. Kami akan guna hak, kami akan baling ke arah batin ni sehingga faya dia maruh, sehingga kena pala napa otak. Damara ni otak, faya dia maruh guna fa'il ni. Kinayah gawat dengan dengan hak ni, batin ni akan binasa. Seperti mana Allah Ta'ala umpamakan hak tu dengan batu yang besar. Ada dibaling kena pala, batu tu pala sehingga tepi otak. Fa ya damu. Fa idza huwa zahiq. Lalu maka hilal lenyap. Ini kekuatan hak. La ilaha illallah ni 360 pahala. Petakut semua tak? Tak ada apa. Kalimah ni lagi besar, lagi hebat. Di sebalik kalimah ni ada Allah. Yang lebih hebat daripada segala-galanya. Walakumul wail mimma tasifun, dia bagi kamu kecelakaan dengan apa yang kamu sifatkan. Sifat gawa dia macam-macam. Allah SWT gini, Allah SWT ada anak perempuan, malaikat ni anak perempuan Allah. Sedekah walahu man fis samawati wal ar, milik Allah belaka. Siapa yang ada di langit dan bumi tu milik Allah belaka. Wa man indahu la yastakbir, di sisi Allah ada orang yang di sisi Allah ni la yastakbiruna ibadah, tidak rasa sombong untuk beribadat pada Allah, untuk taat pada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka ni tidak pernah rasa penat. Bukan penat ni, merasa mengeluh. Nak ada letih seperti kita kan, maya oh penat hati. Dan malaikat tak ada. Ni malaikat kan. Yusabbihuna al-laila, mereka sentiasa bertasbih malam dan siang. La yafturun, tidak pernah jemu. Tak pernah jemu. Allah Taala ada dah makhluk lagu ni. Sebab tu Nabi bagi tahu pada kita, Allah nak kita jadi hamba Allah dalam keadaan kita lagu ni. Dalam keadaan kelemahan kita lagu ni. Dalam keadaan mengeluh, mengadu pada Allah Subhanahu Taala. Allah Ta'ala bukan kita nak jadi 100%. Tak, suci dan tak. Bahkan Allah Ta'ala puji para sahabat kan, yang para sahabat akhirat dan proses tarbiyah kan, janji dah dengan Allah tak sih melakukan dosa. Tapi mari kadang-kadang tak sih nak kawal lagi, melakukan juga dosa. Ngumpak juga. Tak, kecek buruk hawa juga. Tak, tak sih nak kawal di, tak, melakukan maksiat. Jadi Nabi beritahu pada para sahabat, demi Allah, tak, kalau kamu tidak melakukan dosa, Allah Ta'ala akan datang ke satu kaum yang mana mereka melakukan dosa, kemudian dia istighfar pada Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala ampun dia. Sebab Allah wal ghaffarur rahim. Ta'ala bukan minta kita 100%, minta kita mati dalam keadaan taslim, ya. Mati dalam keadaan nak jadi hamba Allah. Tak. Dalam keadaan nak jadi hamba Allah.
dia pujuk diri sendiri untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam keadaan gini. Tak bila melakukan dosa, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat Allah Taala sudah ada dah makhluk yang kita duk koyak nak jadi suci, tak ada talih manusia. Ni malaikat ni. Tak. Mereka buat ibadat tak pernah mengeluh. Nabi bagi tahu dalam hadis kan tak? Setiap di langit dari bumi, baik 7 petala langit dari bumi ni, setiap 4 jari ada malaikat. Sama ada sedang sujud ataupun sedang berdiri, semua beribadat. Semua dia. Dan mereka sentiasa beribadat. Lahir untuk ibadat, diciptakan untuk ibadat. Tak pernah jemu. Dan Allah bagi tahu. Sentiasa bertasbih malam dan siang, madrur pak je kalau kita kata bahasa kita, madrur pak je. Laif tu tak pernah putus, tak pernah jemu. Amit takhadu alihatan mil ardihum yunshirun. Adakah patut mereka dakwa tak ada Tuhan di bumi ni? Dakwahum yunshirun. Amit takhadu alihatan. Adakah patut mereka jadikan di bumi ni ada Tuhan? Adakah Tuhan itu boleh menghidupkan semula mereka di atas muka bumi bila mati je nanti? Laukana fihi ma alih. Allah kata kalau benar-benar di atas muka bumi, di atas langit dan bumi ni ada Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, nasa akan binasa. Fa subhanallah, maha suci Allah, pemilik arasy daripada apa yang mereka sifatkan. La yusalu amma yaf'an. Allah Taala tidak akan ditanya buat apa buat lagu ni, tidak akan ditanya. Wahum yusalun. Manusia akan ditanya. Tak layak bagi Allah. Amittakhadhu min duni alih. Adakah patut manusia jadikan selain daripada sebagai Tuhan? Tak. Bolehkah manusia jadikan selain daripada Tuhan? Kul hatu burhanakum. Mari bukti kamu. Hadha dhikru man ma'i. Ini peringatan yang ada bersama dengan aku. Dan juga peringatan orang sebelum aku. Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu. Quran ni. Bal aktharuhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak tahu hakikat kebenaran yang sebenar. Bahum mu'ridun. Bahkan mereka berpaling. Wa ma arsalna min qabl, kami tidak utus tak sebelum kamu mana-mana rasul, malaikat kami wahyu kepada mereka, gapo dia, annahu la ilaha illa ana, bahawa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada tuhan tempat bergantung malaikat aku, fa'buduni, maka sembahlah hanya aku. Ni Allah bagi tahu semua rasul-rasul. Wa qalu ittakhadha ar-rahman, tapi mereka ni orang Mekah ni dakwa bahawa Allah Taala terjadikan di kalangan makhluk sebagai anak akan. Subhana maha suci Allah. Bahkan malaikat ni ibadun mukramun, hamba yang mana dimuliakan. La yasbikunahu bil qaul, mereka tidak mendahului perintah Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka hanya ikut apa yang Allah Taala perintahkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah Taala tahu belakang berkenaan dengan malaikat ni. Tak ada seorang pun malaikat ni terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada pengetahuan Allah. Wa la yashfa'u, dan malaikat tidak boleh bagi syafaat illa liman irtada, malaikat kepada orang yang mana Allah Taala redha. Tengok ni syafaat. Saya dah bagi tahu. Orang Mekah dakwah sekarang ni kita suruh malaikat-malaikat ni dak, nanti akhirat malaikat akan bagi syafaat pada kita. Allah bagi la yashfa'un. Malaikat tidak boleh bagi syafaat illa malaikat liman irtada, orang yang mana Allah Taala redha. Yang redha Allah Taala dulu. Allah. Dan malaikat ni wahum min khasyatihim, malaikat ni sangat takut pada Allah, musbikun. Dak bimbang malaikat. Bahkan Allah Taala bagi tengok ayat wa man yakul minhum, siapa-siapa di kalangan malaikat dakwa begini, inni ilahum min dun, aku ni tuhan selain daripada Allah, tengok malaikat, maka fadzalika najzihi jahannam, demikian itu kami akan balas malaikat aku kecil lagu ni jahannam, kami akan sumak malaikat dari neraka jahannam. Tengok malaikat pun kena kata gini, nabi pun kena kata gini. Tu ini tauhid. Semana boleh manusia terselewi dan umat ni, bagaimana boleh hajar orang seru selain daripada Allah Subhanahu taala. Malaikat pun dia kata gini. Kita boleh rasa kan kemurkaan Allah yang sangat besar. Tak ajar manusia seru selain daripada Allah SWT. Ni Allah Taala tanya malaikat. Kata adikannya Jizan, demikianlah kami akan balas orang buat salin. Kemudian ayat seterusnya tentang kudrat Allah. Awalam yaral ladina kafaru anna as-samaa. Ni pun ayat besar. Awalam yaral ladina kafaru. Tidakkah orang kafir lihat bahawa anna as-samaawaati, bahawa langit-langit dan bumi ni kanata ratqan, asalnya ratqan. Kau ni ayat teori Big Bang ni. Haji, dalam tafsir kita pun gitu juga. Terkesan. Ni tafsir daripada Ibnu Abbas. Ibnu Katsir datang daripada Ibnu Abbas. Tengok Ibnu Abbas kata apa. Ni orang asal luah. Bukan seperti mana tidakkah mereka lihat, orang kafir lihat bahawa langit-langit dan bumi yang Allah jadi dulu dia ni ratqan, dengan makna apa? Terjemah sekali ni multasiqan, maknanya dulu bumi dan langit dan bumi ni duduk sekali. Mana ada duduk sekali? Kita baca dah surah apa dia,
surah Syuara ke surah Jathiyah. Nah, kita baca surah apa? Surah Syuara. Allah Ta'ala beritahu, okay? Allah Ta'ala jadikan bumi dalam masa 2 hari. Jadikan bumi dulu. Kemudian 2 hari lagi sempurna, okay? Tak, gunung ganas, rezeki-rezeki yang akan tumbuh ke apa semua ni untuk manusia ni. Dalam masa 4 hari, lepas semua sempurna dah ni. Kemudian summa stawa ila sama. Kemudian Allah Ta'ala tuju ke langit. Pergilah. Mana ada mustasi? Mana dapat tular tu? Summa stawa ila sama. Padahal surah Baqarah begitu juga. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah jadikan untuk kamu di atas muka bumi ini semua untuk keperluan kamu. Summa stawa ila sama. Kemudian dia tuju ke langit. Fasawwahunna sab'a sama. Dari surah Syura, bukan surah Syura. Surah lain. Fussilat. Surah Fussilat. Kemudian dia tuju ke langit. Kemudian dia sempurnakan kerja dia langit. Kemudian Allah Ta'ala wahyu ke bagi setiap langit amraha, perintah dia. Selesai dah. Jadi sini ratkan kalimah hasa. Kalimah hasa kata Ibnu Abbas dalam Ibnu Kathir, tengok. Ibnu Abbas kata apa? Jadi bukan kata tidak kau kapi perhati bahawa Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi. Dulu langit dan bumi ni multasi. Tak sekali, tak. Tak bukan bukan ratkan makna duduk tepek sekali, tak. Ratkan makna dia apa? Tengok Ibnu Abbas bagi tahu. Kanata, dulu langit dan bumi ni ratkan. Langit ratkan, bumi ratkan. Ratkan apa dia? Tertutup. Bumi ni tak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan lagi. Langit pun tidak turunkan hujan lagi. Asalnya gitu. Ini Allah Ta'ala beritahu asal. Tidak perhati, tak suruh perhati langit dan bumi. Sebenarnya tak ada lagi. Hujan tak turun lagi, tak pernah turun lagi. Dan bumi tak ada tumbuh-tumbuhan lagi. Baru jadi asalnya. Sempurnakan semua keadaan. Fafataknahuma, lalu kami dak, kami pecahkan. Kami keluarkan daripada langit itu air hujan. Dan kami keluarkan daripada bumi ini tumbuh-tumbuhan. Ini fafataknahuma. Dah hok ni hok masuk akal. Bukan dulu duduk sekali patut netuk tem. Dak. Kalau benda tu benda besar ke, mesti ada wahyu. Mesti kena wahyu. Cuma dia erek ke, ratkan. Dia guna apa dia? Ayat Quran untuk betulkan sains. Ni bahaya ni. Dah. Dia kena guna akal kita bagaimana untuk sempurna ke ni. Perintah Allah SWT. Sempurna ke. Lepas tu kena tipu gitu ya. Sedangkan sebenarnya tidak. Sebenarnya bumi tidak mengeluarkan tumbuhan lagi. Dan langit tidak pernah menurunkan hujan lagi. Asal. Nak bagi tahu apa dia? Sebab ayat berkali-kali bagi tahu, okay, tumbuhan-tumbuhan ni satu nikmat yang sangat besar. Rezeki kamu. Hujan ni pun satu nikmat yang sangat besar. Asalnya tidak ada. Jadi Allah Ta'ala turunkan hujan. Sebut berkali-kali dalam Quran. Berpuluh-puluh kali sebut. Sebagai nikmat yang sangat besar daripada Allah. Begitu juga tumbuhan-tumbuhan pun rezeki kamu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tengok waja'alna minal ma', tengok mai air kan tu baru sesuatu tu. Sebab punca daripada air kan. Punca daripada air. Punca turun hujan. Bila turun hujan bumi ni tumbuh-tumbuhan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in. Dia kami jadikan daripada air ni kulla syai'in hayy. Semua benda ni hidup. Jadi bukan air laut, bukan apa dah. Air ni bukan daripada air laut ke apa, tak. Tak. Air daripada langit. Kita tahu langit ketujuh kan? Atas langit ketujuh air kan? Air. Di bawah arasy ni ada air. Ada air. Afala yu'minun? Tidakkah mereka mahu beriman dengan Allah SWT? Waja'alna fil ardi rawasi, dan kami jadikan pada bumi ni rawasi. Rawasi, gunung ganas supaya dapat kukuhkan kedudukan mereka. Waja'alna fiha fijajan subula, dan kami jadikan pada bumi ni ada dak jalan-jalan yang mereka boleh berjalan. La'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka dapat hidayah dengan tengok kejadian Allah Subhanahu wa taala. Waja'alna as-sama'a saqfan mahfuzah, dan kami jadikan langit ini ada bumbung yang dijaga. Langit ada bumbung. Ada pintu. Pintu rezeki kita, pintu nak naik bila roh mati kan. Langit pertama tu malaikat je. Nak minta izin dulu. Tak, setiap langit. Ada penjaga-penjaga. Ada penjaga. Sebab tu kita tahu sistem yang begitu hebat. Kita tak tahu lagi. Tak. Allah Ta'ala suruh kita perhati. Tapi ni Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Kami jadikan langit ni seperti mana bumbung yang mahfuzah. Yang dilindungi. Yang dijaga oleh para malaikat. Wahum an ayatiha mu'rid, tapi mereka orang Mekah ni daripada ayat kami ni, ayat-ayat kebesaran Allah ni mu'rid, berpaling. Wa huwa allazi khalaqal laila wan nahar, dialah yang jadikan malam dan siang.
wasyamsa wal qamar. Tengok sebut asing kan? Malam dia siap pun kejadian Allah. Dan matahari dia bulan pun kejadian Allah. Dia bukan pantulan. Kalau kita nak kata pantulan apa? Pantulan pun kejadian Allah juga. Dia menambah kebesaran Allah lagi. Kebesaran Allah SWT. Tapi Allah telah berhajat kepada matahari kan nak jadikan sial. Tak. Tak. Matahari suku tak. Dia boleh menyala pun suku. Allah tak nak buat. Cahaya dia nak apa? Allah tak nak buat. Semua tak nak buat. Semua tak nak buat. Dia tengok Allah telah kontrol belakang. Sistem yang begitu, yang begitu kemah. Allah telah cerita pada kita. Tetapi dia, dia kullun fi falakin yasbahun. Dia setiap ni. Ha ni jadi ayat masalah. Tengok Allah bagi kita, huwal ladzi khalaqal lail. Allah jadikan malam dan siang, matahari dan bulan. Kullun semua tu masuk belakang. Malam dan siang, matahari dan bulan ni fi falakin yasbahun. Pada falak dia, pada jalan dia mereka bergerak. Ha ni akhirnya ni ayat ni. Kalau matahari dan bulan tu kita tahu dah berjalan pada orbit dia macam surah Yasin tu. Sini Allah bagi kita malam dan siang ni pun bergerak ada paksi dia juga. Kullun ni termasuk kullun malai dan siang pun fi falakin yasbahun juga. Yasbahun juga. Soalnya malai dan siang ni makhluk Allah Taala berasing ya daripada matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Soalnya. Ini bagi ahli sains dia heret di antara ayat yang susah ha? Yang macam-macam berbahasa, macam-macam berbahasa. Tapi kita mudah ya. Tak. Kalau kata pantulan pun tu pun sistem yang Allah Taala buat juga, Allah Taala ikat juga. Seperti mana bayar-bayar dengan kita, okay? Bayar kita. Sebenarnya suku, bayar tidak ada kaitan dengan kita. Allah Taala boleh. Betul Allah bagi tahu kalau Allah Taala buat bayar kamu tak gok, siapa boleh buat gok bayar kamu? Kata. Keheran kita, orang pun tengok takut. Tak, bayar dia gok seorang kita. Apa dia? Allah Taala boleh. Tapi Allah Taala buat dia terikat dengan kita, okay? Macam pantulan, tapi itu pun sistem Allah Taala buat. Allah tak nampak. Seolah-olah dia macam terikatkan kita, tapi Allah kata dia tak terikatkan kita. Allah tak nampak. Dia tu satu nikmat yang sangat besar daripada Allah SWT juga. Allah tak nampak kita. Dia tanda kebesaran Allah. Dia ayat kita baca surah An-Nahl kan, kamu tak sujud pada aku, bayarmu sujud pada aku. Ajib. Tak, bayar kamu tunduk pada Allah. Bayar tunduk pada Allah. Bah bayar gambar dia tak, begitu kemah sistem Allah SWT. Dia, Allah nak uji kita dengan perintah dan larangnya dia. Dalam perintah tu ada kejayaan dia bagi tahu hayya 'alas salah hayya 'alal falah, okay? Tapi kita punya waham, okay? Tak boleh, rasa tak sempurna juga perintah Allah Taala. Nak. Nak ayat lagu mana lagi Allah Taala bagi tahu fa bi ayyi haditsin ba'dallah wa ayati yu'minun. Kullun fi falakin yasbahun. Ahli lughah anda Quran baca dengan nahu, okay? Dia susah ayat ni. Kullu ni kembali pada khalaq, kembali pada lai juga, atau kembali pada nahar, tu jadi susah. Mana kalau kembali pada malai dia siar ni, malai pun ada orbit dia, siar pun ada orbit dia, seperti mana matahari dia bulan. Mana matahari dia bulan. Ha ni haji. Wa ma ja'anna li basharin min qablikal. Kami tidak jadikan mana-mana manusia sebelum kamu wahai makhul, tak ada kekal. Mati belakang. Nabi Nuh pun mati. Afa imita fahumul khalin, adakah bila kau mati mereka akan kekal? Dah mati belaka. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa ni akan merasai kematian. Dari dunia ni wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kamu dengan kebaikan dengan keburukan, sihat dengan sakit, dah tenang dengan gelisah, bahagia dengan sedih. Semua ni ujian tasyri'i dengan syariat-syariat, semua ni sebagai ujian. Fitnatan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, semua kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat semua hakikat mati. Sebab tu kita kena sedar, kena sedar isteri kita, anak kita, keluarga kita ni. Tak, setiap kita masing-masing bila berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kerjasama musyarak tak, dengan rumah kita, dengan anak-anak kita. Tak, dia pujuk sahabat-sahabat kita, dia semua kan. Tak, buat persiapan. Tak, tolong tak apa, bantu-membantu dalam perkara untuk hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan. Dan jangan buat fitnah pada isteri kita, dan janganlah isteri kita buat fitnah pada kita. Saling bantu. Sebab tu dia kena musyawarah. Kalau kita duk mikir seorang, tak musyawarah dengan bini kita, tak jadi. Tak. Tekan gitu jiwa seorang, jadi susah hidup. Tak. Sebab tu kita mula bercakap tentang akhirat, mula bercakap tentang akhirat. Kita kena pandai qadiah yang sangat besar. Dan ni para sahabat. Sebab tu para sahabat dapat bentuk isteri dia. Tak. Dia orang tina lebih mudah, lebih mudah.
daripada sahabat. Bagaimana kalau mereka, rumah tangga mereka bila mereka dengan isteri mereka kerjasama ke tak? Cukup hebat ke? Dia membantu suami mereka ni cukup hebat. Kita dengar kisah sahabat, sebab tu kena baca kisah sahabat dalam rumah kita. Kisah-kisah mereka ni panduan bagi kita. Nabi bagi tahu ashabi kan nujum. Para sahabat aku sebenarnya membintang. Bintang-bintang. Panduan. Untuk kita mudah faham dak perintah Allah, sunnah Nabi, bagaimana pengorbanan yang mereka buat. Kehidupan sahabat. Mudah. Dia tambah kita orang Melayu pula kan. Orang Melayu kita. Orang Tina, orang Melayu kita ni mudah dah untuk taat suami dak jibillah. Sifat semula jadi orang Tina Melayu kita ni nak taat pada suami. Ni satu nikmat ni. Mudah. Cuma kita kena arah. Orang Melayu. Kita pergi negara lain, bila tengok orang perempuan lain baru kita tahu susah kan. Tak. Bukan semua orang puas sifat dia lagu ni. Puas lagu ni. Tak, kita pergi Afrika kan. Orang Tina dia tak illa man rahimlah, kecuali orang yang mana. Kalau suami tamada ni tak boleh sediakan rumah, tak boleh sediakan orang gaji ke. Tak. Dia nikah dengan orang jantan tu kerana nak anak ya. Boleh anak je cerah untuk lelaki. Baik ya. Dia malah basuh baju untuk lelaki, dia malah gosok baju untuk lelaki, dia malah sedia makanan untuk lelaki. Ingat senang ke? Tak. Jadi hamba orang. Sepuluh hamba orang dah. Tapi kita kerana budaya kita gitu. Masih lagi orang perempuan kita ni gapo dia? Ada tok lelaki ni satu kesempurnaan. Khidmat pada tok lelaki ni satu kesempurnaan. Tak, jaga rumah tangga ni satu kesempurnaan. Ini satu nikmat yang sangat besar untuk bantu kita. Untuk bawa pujuk supaya sama-sama bina dan akhirat kita. Supaya kita dapat bersama di akhirat. Tak, di zaman mereka kan, kata-kata pelajar-pelajar kita jumpa kan, tanya ayah semua tak ada. Budak-budak Afrika, nah, ayah mana? Ayah semua. Boleh kata majoriti tak ada ayah. Tak. Kalau kita tak faham, kita ingat ayah mana? Ayah nikah lain, nikah lain. Ingat kau jatuh mereka. Kita mula-mula silap faham. Kita kata, oh, orang Afrika ni, orang jatuh tak boleh pakai mana. Nikah syirah, nikah syirah, nikah syirah. Dia nikah syirah bukan kerana masalah orang jatuh sana. Sana nikah syirah orang jatuh ni sebab masalah retina. Retina bila dia nikah, dia nak anak. Bila boleh anak, dia pun ambak tak lelaki. Ambak tak lelaki. Nana tak lelaki. Tak lelaki. Tak lelaki. Pah mana-mana retina nak anak pulak, dia cari pulak orang jatuh. Dia boleh anak, dia perambat pula. Dia malah cara. Kalau huk kekal tu mesti huk jenis kaya. Huk boleh sediakan rumah. Huk ada apa dia? Huk ada orang gaji. Kalau pilot kau tak kerja sedap-sedap kau, ada. Kalau tanya ada ayah tu mesti kerja sedap. Kalau jenis tamada ni tak ada. Semua jadi ibu tunggal belakang. Ibu tunggal belakang. Sebab dia suka agama orang puan dia ni. Ya rajin dia. Orang puan dia macam orang Kelantan kita. Suka nega, suka khijan. Tak. Bahawa orang lagu ni. Dia tak si cara pada tak lelaki. Tak si cara tak lelaki. Dia duduk buah. Anak duduk atas belakang. Duduk buah. Sama-sama sayang dia. Tak. Jadi ada tak lelaki jadi susah. Jadi susah. Dari kita, orang Tina kita. Biasanya wali orang Melayu kita ni mudah. Cuma kelemahan kita juga. Kelemahan kita juga. Benar kalau kita pupuk dengan agama mudah. Semua dia kena ada mesyuarat. Seperti mana kita kata masjid kena ada mesyuarat. Sama-sama kita untuk buat kerja. Tak. Dari rumah kita pun kena ada mesyuarat. Mesyuarat ni bukan kata tak. Mari kita duduk mesyuarat. Tak. Kecek. Kecek kena ada komunikasi. Tak. Gapa nak buat. Bagaimana nak buat. Tak. Nak semaya tahajud lagu mana. Nak buat taklim lagu mana. Nak Quran kita lagu mana. Secara tidak langsung, secara tidak langsung biar wujud. Dan ni kita kena usaha. Dia benda yang besar kita nak buat kan. Sebab dunia tempat ujian, dunia kita kena faham. Masa kita singkat. Wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa. Ni Allah Taala gambar sekali lagi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesusahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aka alladhina kafaru bil oi kafir ni bila lihat kamu wahai iyattakhidunaka illah, mereka tidak jadikan kamu malaikat huzwa, senda gurau. Mereka kata gapo sebab sama seperti mana surah Furqan kita baca. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, dia ni ke? Kau kritik tuhan-tuhan kita ni. Ni bila nampak Nabi lalu jalan. Wa hum bi dzikrir rahmani hum kafir. Sedangkan mereka ni bila sebut ar-rahman, bila sebut Allah mereka kufur. Nah. Mereka kata wa qalu man ar-rahman? Gapo dia ar-rahman? Dari surah Furqan kita baca kan. Ayat yang sama.
khuliqal insanu min ajal. Allah Taala bagi tahu manusia ni memang kejadian dia gopoh. Dia tak dapat menilai sesuatu dengan tenang. Gopoh. Sa'urikum ayati fala tasau. Aku akan tunjuk ayat aku, ancaman aku. Maka janganlah kamu gopoh. Mereka kata gapo? Mata hadal wa'du wa yaqulun. Mereka kata pada Nabi, bila nak bagi azabnya? 10 tahun lepas lagi, 11 tahun lepas dah. Tak. Kalau kami tak beriman, kamu Allah Taala akan datangkan azab. Tak ada azab-azab pun. Ikuntum sadiqin. Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhihimun nar. Kalulah orang kafir tahu ketika mana mereka tidak dapat menahan wajah mereka daripada neraka. Wala an zuhurihim, dia begitu belakang-belakang mereka. Tengoklah. Allah Taala bagi tahu gambar dari ahli neraka. Law ya'lamul ladzina, kalulah orang kafir tahu ketika mana mereka tidak dapat sekat api daripada wajah-wajah mereka dan daripada belakang mereka. Dan mereka tidak diberi pertolongan. Tengoklah. Tempat paling pedih sekali ni. Muka dia belakang, atas belakang. Kena api. Allah, hari yang mana ketika mana wajah-wajah mereka dibakar dan belakang-belakang mereka diselah. Allah. Dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Bal ta'tihim, bahkan sebenarnya azab mereka minta tu datang dengan tiba-tiba. Fatabahatuhum, akan menyebabkan mereka senyap, tak boleh nak catch it. Fala yastati'una raddaha, dan mereka tidak dapat nak halai azab tu. Walahum yundharun, dan mereka tidak akan dapat, mereka tidak lagi diberi tangguh masa. Padahal istuhzi'a bi rusulin min qablik, sesungguhnya rasul-rasul yang kami utuskan sebelum kamu juga telah dipersendakan, telah diperolok-olokkan. Fahaqa bil ladzina sakhiru, lalu telah menimpa orang yang persendakan rasul-rasul mereka ni dengan apa yang sebab mereka telah mempersendakan, telah ditimpakan dengan azab dengan sebab kerana mereka masa tadi sentiasa mempersendakan rasul-rasul yang diutuskan. Mula kembali cerita tentang Allah, kita sambung pagi esok. Pagi esok insya-Allah.